Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo para fans Ikatan Cinta dan fansnya Amanda Manopo dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua diberi kesehatan rezeki yang berlimpah dan dimudahkan segala urusannya. Yang tentunya berjumpa kembali bersama saya bersama channel kesayangan kalian yang akan membahas seputar berita Amanda Manopo dan Arya Saloka yang terbaru dan terupdate kabar hari ini. Kejelasan alur Arya Saloka dan Amanda Manopo di Ikatan Cinta, aksi Andin kangen Aldebaran dipuji. Penasaran seperti apa? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke guys, tapi sebelum lanjut ke dalam pembahasan, alangkah baiknya kalian semua tekan dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini. Karena channel ini akan selalu menginformasikan berita-berita terbaru terupdate seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka. Tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nantinya ya guys ya. Dilansir dari tribunkalteng.com, kejelasan alur cerita Arya Saloka dan Amanda Manopo di Ikatan Cinta kini diungkap Asma Nadia. Aksi Andin kangen Aldebaran mendapat pujian. Asma Nadia, seorang penulis terkenal yang didapuk untuk perbaiki jalan alur sinetron Ikatan Cinta yang populer dengan sosok Aldebaran Arya Saloka dan Andin Amanda Manopo, memberikan hasil survei pada penggemar. Asma Nadia ini menyatukan Arya Saloka dan Amanda Manopo lagi di sinetron Ikatan Cinta yang dapat ditonton via live streaming RCTI. Hal itu terlihat dalam alur cerita sinetron Ikatan Cinta pada episode ke-853 yang mana aksi Andin kangen dengan sosok Aldebaran yang telah sama meninggalkannya. Aksi Amanda Manopo teringat sosok Arya Saloka di sinetron Ikatan Cinta itu pun kini mendapat pujian. Sebab alur cerita Arya Saloka dan Ikatan Cinta kini mendapat kejelasan dari sang penulis. Dalam unggahan akun Twitter pribadinya, Asma Nadia memposting potongan cekan alur cerita Ikatan Cinta. Asma Nadia bertanya apakah cekan tersebut yang diinginkan oleh penggemar Ikatan Cinta. Apakah ini kejelasan yang ditunggu? Tanya Asma Nadia dalam unggahan Twitternya. Asma Nadia memperlihatkan potongan pendek alur cerita Ikatan Cinta yang akan tayang malam ini Senin 29 Agustus 2022. Malam ini at Ikatan Cinta, tulisnya. Dalam potongan cekan alur Ikatan Cinta yang diunggah Asma Nadia memperlihatkan Andin menyadarkan Mama Rosa dari tidurnya. Sambil meneteskan air mata, Mama Rosa mengatakan pada Andin bahwa ia telah bermimpi makam Aldebaran. Mendengar cerita Mama Rosa yang mimpi soal makam Aldebaran itu pun membuat Andin terkejut. Lebih lanjut, dalam potongan sekan Ikatan Cinta malam ini memperlihatkan Elsa cemburu melihat Nino berduaan duduk dengan Sienna. Lantaran marah, Elsa lalu mengguyurkan satu cangkir air di kepala Sienna. Elsa menduga bahwa Nino telah memiliki hubungan spesial dengan Sienna. Melihat hal tersebut, Nino pun marah dengan perlakuan Elsa pada Sienna. Nino mengatakan pada Elsa bahwa ia tidak memiliki hak untuk ikut campur urusannya. Sebab menurut Nino, Elsa sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi dengannya. Selain itu, Asma Nadia meretweet unggahan akun @selopsandals yang memperlihatkan aksi Amanda Manopo kangen dengan sosok Arya Saloka. Aksi tersebut terlihat dalam potongan cekan alur cerita sinetron Ikatan Cinta malam ini Senin 29 Agustus 2022. Dalam cekan tersebut, Andin yang duduk di lantai terlihat sedang menangis meneteskan air mata. Ternyata saat itu Andin mengingat sosok Arya Saloka ketika bersama anaknya Rena yang tengah membuat kue. Teringat momen itu, Andin yang seperti memberitahu Aldebaran dengan mengatakan bahwa anak mereka Askara sedang sakit. Andin berharap Aldebaran akan pulang kembali kepadanya sebab ia merasa telah lelah melalui kehidupannya sendiri.
Bahkan Andin ingin kehadiran Aldebaran di hidupnya lagi bisa membantu buat menjaga anak-anaknya. Amanda Manopo, pemeran Andin Ikatan Cinta ini pun lalu teringat momen saat bersama Aldebaran yang menjaga Rena tengah sakit.